pagi-pagi aku dikasih parfum banyak teman-teman, 1, 2, 3, 4. Ayo. Good morning, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Di luar cerah, secerah hatiku. Di luar cuacanya cerah banget. Alhamdulillah hari ini nggak dingin kayak kemarin. Kemarin yo, kemarin sampai 7-8 derajat Celcius. Hari ini berapa derajat mas? Jitu? Hari ini paling tinggi 25-26 derajat Celcius. Tapi ya dingin, soalnya paling rendah 17 derajat kayak gitu. Saya udah siap teman-teman, mau berangkat ngajudan ya. Jadi wes siap mau berangkat ngajudan dia. Siap-siap dulu. Seperti biasa, masker kita siapkan. Masih banyak yang tanya ya, kenapa di Taiwan masih pakai masker? Kalau untuk masker itu dari Taiwan, sebelum ada COVID dan sesudah COVID itu sama aja teman-teman. Mereka terbiasa pakai masker, jadi kalau untuk masker kayaknya nggak bisa lepas dari kota negara Taiwan. Jadi mereka itu kalau untuk pakai masker sudah biasa dan sudah tradisi gitu. Jadi kalau kita sendiri nggak pakai kayak gimana gitu. Jadi saya tuh dipakai nggak dipakai yo tetap bawa. Tapi kalau naik MRT saya selalu pakai, naik transportasi kayak gitulah teman-teman. Masih menggunakan masker. Ya lebih baik menjaga daripada nanti ya. Yang namanya kita kan nggak tahu di luaran sana yang namanya virus itu banyak. Sikitnya ganti yang agak longgar. Tadi agak apa itu? Agak sesek teman-teman. Soalnya bajunya dalamnya besar. Ya sudah, sampai nanti teman-teman. Mari kita berangkat. Atributnya tetap ada jaket, ada topi, ada headset, terus masker. Mas bosnya pakai apa ini? Pakai sweater saja. Saya kalau pakai sweater tok, teman-teman enggak. Ini soalnya anginnya rada dingin. Eh, kau masuk kang? Kau tuh suruh masuk dulu. Ayo masuk masuk. Ya. Kongkong kalau mau ditinggal. Kongkong tuh manut teman-teman. Hari ini cerah banget teman-teman tuh. Mendungnya bagus, alhamdulillah. Cerah sekali. No. Nunggu elevator.
28:07 pagi waktu Taiwan. Saya sudah berangkat ngaji dan teman-teman. Orang dijak lari kok malah. Sudah turun teman-teman dari MRT, langsung kita sewa sepeda. Ada yang nanya sewa sepedanya gimana? Setiap penyewaan sepeda itu tujuan itu harus ada tempat penyimpanan. Harus google dulu teman-teman ya. MRT-nya di belakang sana teman-teman. Alhamdulillah cerah ya, ada matahari hari ini. Nunggu lampu merah. Nunggu lampu merah, nanti ke sana belok kanan sampai kantornya Mas Bos. Sampai ini tempat penyimpanannya. Sudah. Nasema. Ini punya awak semua. Tuh, sudah saya simpan teman-teman. Jadi masih banyak yang bertanya, sebenarnya udah saya jelaskan dulu ya, sewa sepeda itu bagaimana. Jadi mungkin kalau di Taiwan itu setiap dekat sekolahan, perkantoran, MRT dan lain sebagainya itu ada penyewaan sepeda seperti itu. Jadi kita mau ke tujuan mana itu kita harus googling dulu, google di sana ada tempat penyimpanan atau enggak. Kalau enggak ada tempat penyimpanan jangan sewa, nanti biayanya melonjak kayak gitu. Soalnya itu bayarnya per jam teman-teman. Satu jam itu 5 NT atau sekitar berapa ya, 2.500 rupiah lah per jam, kayak gitu teman-teman. Ketemu Cai di sana teman-teman.
kayaknya ambil paketan apa-apa itu. Cai. Tadi ngambil paket di minimarket sana. Oh, pasar teman-teman. Ada pasar tuh. Kantornya Mas Bos di atas sana. Sudah saya beli Quaker teman-teman. Ini tuh kayak gandum kayak gitu loh, sama susu kedelai. Plain, nggak ada rasanya. Jadi original. Jangan minum yang manis-manis. Cincin. Saya baru sadar nggak pakai masker. Hah? Ini jauh dari papa, ini jauh dari mama. Ini jauh dari papa. Sampai juga di kantor teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai tempat kerjanya Mas Bos teman-teman. Dan langsung teman-teman, ini setelah sampai di tempat kerja, seperti biasa saya langsung menyiapkan meja kerjanya Mas Bos dulu. Jadi setiap datang harus nyalakan komputer dulu. Setelah komputernya nyala, langsung memasukkan passwordnya kayak gitu. Ya, hitung-hitung kayak pegawai kantoran kayak gitu ya. Maaf, bercanda teman-teman. Langsung membuka atribut dulu. Berhubung di Taiwan lagi musim dingin sekarang, tapi di luar ada matahari, tapi tetap aja juga dingin. Langsung melepas topi dan headsetnya Mas Bos juga ini tuh. Setiap hari juga pakai topi sama headset karena kita naik MRT mendengarkan musik teman-teman. Dan langsung itu teman-teman Mas Bosnya dari pagi udah datang duluan. Jadi kebetulan saya datangnya rada-rada agak lambat teman-teman. Biasa, langsung itu ya teman-teman. Saya menempelkan chip di keningnya Mas Bos, berhubung Mas Bos itu bekerjanya pakai chip teman-teman. Tangannya nggak berfungsi, tapi ada yang namanya chip. Jadi Mas Bos bisa mengoperasikan laptop ataupun komputer untuk bekerja. Kayak gitu teman-teman, alhamdulillah. Dan langsung teman-teman, saya baru duduk di tempat meja saya. Kebetulan saya juga dikasih meja sendiri, ada komputernya, meskipun komputernya saya pakai cuman lihat YouTube saya sendiri kadang setiap hari itu teman-teman. Saya dikasih beberapa parfum, itu ada berapa ya, ada 4 teman-teman. Itu yang ngasih Mbak Besin teman-teman. Waktu kapan itu kan saya beli salah satu produk parfum, saya mau kirim buat anak cewek saya gitu. Insya Allah kan saya mau kirim kargo ke Indonesia. Jadi mereka berbondong-bondong ngasih parfum buat anak saya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh ya. Rezeki gak kemana. Jangan ditolak, nanti kalau ditolak hilang. Dan ini yang satu ini namanya Mbak Mehong teman-teman. Beliau juga ngasih ada 2 parfum, tapi udah saya simpan. Pagi-pagi aku dikasih parfum banyak teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ayo. Aku ai. Itu semua wetak. Oh, belum. Asam jenak kata. Oh. Taratata. Oh, itu dia tadi ada apa? Kok ai? Kok ai oh. Itu pintar kok ai. Aku sama sih mau beli Coach itu, dia itu jinjit ya masak. Dia itu kok sian. Itu dia kok ai. Aku kan tahu. Ini. 什么橘? 橘子, 柑橘, 我有看到。
Dan ini lanjut, Mas Bosnya lagi latihan bola sama Mbak pembimbing, teman-teman. Itu guru olahraganya Mas Bos, ada dua, cowok sama cewek. Sudah teman-teman, alhamdulillah sudah selesai latihannya. Ini udah jam 10 pas, jam 10 waktu Taiwan. Tuh, 21.59 menit. Saya baru mau pulang ini, wis ngantuk saya dari tadi sebenarnya. Tapi itu bu guru pembimbingnya lagi mainan kursi roda Mas Bos yang baru itu kan. Kemarin itu kan saya bawa ke sini, jadi tadi buat mainan. Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya wis ngantuk. Jam 10 malam teman-teman, saya masih bersepeda di luar nih. Tuh, baru mau pulang dari kantor karena tadi busnya latihan bola. Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. See you next video. Tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak nyepeda dulu sampai MRT. Naik MRT terus sampai rumah. Bye-bye.